Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Uma BCA. Di video kali ini Uma mau buat es kocok buah naga. Nah, mau tahu cara buatnya gimana? Tonton terus videonya ya. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share channel YouTube Uma BCA ya. Dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan satu buah naga. Kemudian belah menjadi dua. Kemudian ambil dagingnya buah naga. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Kemudian kocok buah naga menggunakan whisk. Nah, ini dia buah naganya sudah saya kocok ya. Kemudian siapkan cup, tuang buah naga yang sudah dikocok tadi ke dalam cup. Kemudian tambahkan es batu secukupnya di atasnya. Kemudian setelah itu tambahkan susu full cream di atasnya. Setelah itu tambahkan keju parut di atasnya secukupnya ya. Alhamdulillah, ini dia es kocok buah naganya siap untuk dihidangkan. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa cobain resepnya ya. Bisa untuk berbuka puasa nanti sore. Ini buatnya gampang banget dan praktis banget. Untuk ide jualan juga oke. Untuk resep-resep yang lainnya, jangan lupa dilihat di channel YouTube Uma BCA ya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe dan share ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.